Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya ya. Nah, pada hari ini ya, ini siang bolong ini saya berada di agen bus jembatan gantung ya. Ini karena gabut, karena masih masa PPKM Jawa Bali ya. Jadi banyak waktu luang ini. Daripada gabut di rumah, saya pantau ya aktivitas agen bus AKAP jembatan gantung Jakarta Barat pada siang hari ini ya. Nah, sebenarnya pada siang hari ini ya, saya ingin ngincer armada terbarunya dari PO Arianto X Putra Mulia ya, M177, yang kemarin sempat udah banyak yang posting itu ada julukannya Dugem ya. Namun sayang meleset, karena menurut info dari Mas Nur dan Mbak Eca tadi ya, armada M177 jalan angkatan pagi yang ngisi Wonogiri kita kecolongan. Namun hari ini saya masih beruntung ya, karena unit STJ rute Madura masih berada di Terminal Poris, baru lepas landas ya. Nah, kita mumpung ada waktu, kita pantau okupansi ya penumpang STJ Divisi Madura. Hari ini infonya yang isi Madura STJ Mutra ya. Nah, nanti juga biasanya kalau siang hari ada angkatan siang Wonogirian dari unit PO Haryanto juga ya. Jarang-jarang kita hunting pada siang hari ini ya, pada siang hari di agen bus jembatan gantung. Nah, kita pantau ada bus apa aja yang mampir di agen bus jembatan gantung pada siang hari ini ya. Nah, ini ya untuk infonya tadi, selain Madura diisi 2 orang dari agen sini ya. Ini bisa dibilang ada perkembangan ya, karena STJ juga belum lama aktif lagi di jalur Madura. Mungkin banyak yang belum tahu ya bahwa di agen jembatan gantung ini sudah melayani pemberangkatan tujuan Madura untuk Sudiro Tunggajaya ya. Nah, kalian yang mungkin ingin bepergian ke Madura ya, atau pulang kampung, yang berdomisili di sekitaran sini, silakan ya reservasi tiketnya melalui Mbak Eca dan Mas Nur di agen bus AKAP jembatan gantung Jakarta Barat ini ya. Nah, ini ada Mas Nur nih, kita tanya nih Mas, harga tiket Madura berapa Mas? Tiket Madura di sekitaran 300.000. 300.000. Itu jam keberangkatannya dari sini? Dari jembatan gantung setengah 11. Setengah 11 ya untuk jam keberangkatannya. Nah, barangkali ada yang pengen tahu nih Mas, untuk lintasannya itu mana aja tuh di Madura? Madura itu dari Tanjung Perak pindah ke Kenjeran Suramadu pindah ke Bleja, Galih, Sampang, Potemon, langsung ke Sumenep. Itu ya tadi ya, barangkali yang berdomisili di sini ya, yang ingin pulang kampung ke Madura ini bisa reservasi tiket melalui Mas Nur Rohmat. Nanti saya cantumkan nomor kontak agennya ya. Nah, ini dia STJ Mutranya udah terlihat ya. Mutra, jalan misi Madura hari ini ya. Masih. Ini harga tiket Madura infonya 300 tadi ya, sama Mas Nur tadi. Nah, ini angkatan siang Wonogiri Sudiro Tunggajaya Radagas ya. Ini tujuan akhirnya Purwantoro. Mantep ini. Jarang-jarang juga momen Radagasnya masuk ke sini ya.
udah lama nggak terlihat juga di agen jembatan gantung ini. Langsung berangkat. Ini Osor ya. Bisa apa itu tadi unik? 164 Demang hari ini rolling Purwantoro ya. Artisnya Jombang hari ini ngisi Wonogiri tujuan akhir Purwantoro. Di gua-gua malah duitnya. Unyil muda tuh, armada batangan dari Mas Unyil. Kemarin juga ketemu di Terminal Grogol ya. Hari ini ngisi rute Wonogiri, Purwantoro tujuan akhirnya. Disusul Agramas, Yu McQueen atau apa ini, BM063. Nah ini nggak usah ditanya ya, kalau Agramas ini biasanya ngisi Wonogiri hanya spesialis Wonogiri ini. Mantap juga ini, okupansi penumpang Agramas di agen jembatan gantung ya. Ini BM063, Osor 1836, New McQueen, tujuan Giri Belah ya, Giri Belah, Praci, Eromoko, mana lagi tuh? Start dari Terminal Poris Tangerang, Kota Bumi. Nah untuk Agramas di sebelah sana ya agennya. Jadi satu sama Beju, PBP, dan pemain baru 27 Trans itu ada juga ya. Langsung berangkat karena di sini merupakan transitan ya untuk menaikkan penumpang doang, dan langsung berangkat lagi ya. Pesona Gua Tembus. Ini sebenarnya masih ada dua penumpang mungkin mau ini ya, ikut bis Cirebonan. Nah terima kasih ya buat kalian yang masih setia menonton video di channel ini, dan yang baru gabung jangan lupa sempatkan waktunya untuk like, share, dan subscribe ya. Nanti sore bila berkesempatan saya akan balik lagi pantau aktivitas jembatan gantung lagi ya, pada angkatan sorenya atau malam mungkin kalau ada kesempatan ya. Mungkin cukup anting pada siang hari ini ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.